بها تجري من هباه فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا إلى البهو هبت رياح هباه فطار القصيد kajian di mana menguatkan dan memadatkan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama, berita dari Jazirah Arabiyah, khususnya negeri Hijaz yang ada Mekah Madinahnya. Wabil khusus adalah Arab Saudi sendiri. Sekarang seluruh corong berita dunia sudah membeberkan tanpa dapat ditutup-tutupi lagi kegaduhan yang terjadi di dalam tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi, khususnya antara ayah sang Raja Salman dengan anaknya putra mahkota yang akan menggantikan beliau, Muhammad bin Salman. Sebelumnya 2 Ramadan yang lalu, setelah Muhammad bin Salman menggulingkan atau mengkudeta saudaranya sang putra mahkota yaitu Muhammad bin Nayef, sejak itu urusan politik dalam dan luar negeri seolah-olah berpindah secara sporadis kepada tangan Muhammad bin Salman. Seolah-olah Raja Salman jadi enggak ada kesannya. Muhammad bin Salman merekayasa sehingga Qatar dimusuhi dan diembargo. Muhammad bin Salman kembali menjalin hubungan mesra dengan orang-orang yang sang ayah yaitu Raja Salman sudah menyatakan pernyataan sikap yang tegas seperti kepada Presiden Sisi dan juga kepada Amerika, kepada PBB, sikapnya kepada tentang Syam, di mana dirubah terbalik habis oleh Muhammad bin Salman. Kemudian apa-apa yang dulu dianggap sangat tabu di Arab Saudi di masa Muhammad bin Salman ini dijadikan sangat welcome, baik masalah pariwisata, masalah budaya, masalah sekularisme, masalah liberalisme, dibuka pintu selebar-lebarnya oleh Muhammad bin Salman. Kemudian ketika sang ibu memberikan kritikan, ibu Muhammad bin Salman, ibu kandungnya, dan memberikan anjuran agar beberapa kebijakan Muhammad bin Salman yang merugikan umat, yang merugikan Islam serta membahayakan kepada kerajaan Arab Saudi, menjadikan sang ibu harus berada dalam pengasingan sampai sekarang. Kalau menurut bahasa rakyat Saudi sendiri, dia penjarakan ibunya di tempat pengasingan. Ibu kandungnya sendiri dipenjarakan. Kemudian Raja Salman sendiri, baru kemarin saya terbuka, baru kemarin saya faham kenapa Raja Salman seolah-olah seperti tidak ada, padahal dia adalah raja yang berkuasa di Arab Saudi. Ternyata setelah penggulingan Muhammad bin Nayef, setelah itu sang ayah mendapatkan beberapa kali suntikan yang menyebabkan sang ayah menjadi nana kalau bahasa kita, dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Akhirnya Muhammad bin Salman dengan gagah melakukan manuver demi manuvernya menangkapi seluruh pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi agar tidak ada lagi kelak yang akan menghalangi cita-cita besarnya menjadi raja di Arab Saudi, raja termuda dengan ambisi yang luar biasa. Semua yang dikerjakan Muhammad bin Salman luput daripada kontrol dan kawalan daripada sang ayah. Sampai-sampai ke tingkat da'i-da'i, ulama-ulama, imam-imam ditangkapi dalam jumlah besar-besaran. Kemudian ketika difonis 3 ulama besar dunia yang berasal dari Arab Saudi, fonis mati, yaitu Sheikh Salman Audah, Sheikh Safar Al-Hawali dan Sheikh Al-Amudi, maka ada upaya hay'ah kibar ulama Arab Saudi untuk mencoba mencari jalan bertemu dengan Raja Salman. Raja Salman dikucilkan dan dijauhi dari media dan dari orang-orang yang berjumpa dengannya, sehingga Raja Salman dibutakan dari informasi, sebagaimana hati dan fikiran juga dibuat menjadi nana tadi bahasa saya, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, bagaimanapun mereka mempersiapkan makar, tetap saja Allah lah sebaik-baik penyiap makar, dan makar Allah lah yang pasti berlaku. Terakhir,
bagaimana cerita dan jalannya, Raja Salman dapat melepaskan diri daripada cengkeraman sang putra mahkota. Dan beliau kembali melakukan hal-hal yang telah dirusak oleh anaknya. Apa-apa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis menurut Muhammad bin Salman, oleh Raja Salman dimentahkan kembali. Seperti membangun kota Neom. Padahal itu adalah kebanggaan terbesar dan cita-cita tertinggi yang diimpikan oleh Muhammad bin Salman. Dengan dana melebihi 6.600 triliun. Membangun kota Neom di tepi Laut Merah berseberangan dengan Yordania. Ini dilarang, tidak diizinkan oleh sang ayah. Padahal para investor sudah ditarik dari mana-mana. Orang-orang yang akan bekerja sudah dipersiapkan dan marketnya semua sudah siap. Oleh sang ayah tidak diizinkan. Kemudian ulama-ulama yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Raja Salman kembali dibidik untuk dilepaskan dan dibebaskan. Dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi sang putra mahkota. Lalu terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Raja bin Salman memulangkan 30 orang pengawal yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk sang ayah, ketika sang ayah dalam rangka kunjungan kenegaraan antara Arab Saudi dengan Mesir, 30 pengawal-pengawal pribadi ini suruh pulang. Lalu Muhammad bin Salman dengan intelijennya, dengan pengawal pribadinya, mendatangkan 30 orang lain, pas pampresnya, yang spesial, khusus, yang betul-betul sudah sangat disaring dan dipercayai untuk mengawal Raja Salman. Kenapa terjadi demikian? Dan ini sangat vulgar, karena terendus oleh Raja Salman ada sebuah upaya untuk menghabisi beliau di luar negeri. Membunuh Raja Salman di luar negeri. Entah apa cara, entah manuver apa yang akan dibuat, Allahu a'lam. Entah siapa otak di belakang itu, Allahu a'lam. Yang jelas pihak intelijen Raja Salman merasakan dari 30 orang ini ada yang berencana untuk membunuh Raja Salman. Masya Allah. Akhirnya orang-orang kepercayaan Muhammad bin Salman ini untuk mengawal sang ayah dipulangkan semua, diganti dengan orang-orang dalamnya Raja Salman. Nah, hal ini akhirnya membuka dan menguak selebar-lebarnya fakta kegaduhan yang terjadi di tubuh kerajaan Arab Saudi saat ini. Ini informasi pertama. Sebagaimana sumpah Pangeran Khalid dari Jerman dan berkolaborasi dengan para pangeran-pangeran terzalimi lainnya, bersumpah akan melakukan kudeta berdarah di Arab Saudi dalam waktu yang tak lama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita lihat perebutan kekuasaan sebenarnya sudah ditabuh genderangnya, ya. Genderang perebutan kekuasaan sudah mulai nyata dan menjadi berita dunia saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Masih ingat cerita saya tentang masalah Imam Al-Mahdi, bahwa kemunculannya nanti di tengah-tengah perebutan kekuasaan. Dan saat itu Arab Saudi, Mekah, Madinah berganti-ganti dalam satu tahun yang sama digoyang oleh gempa-gempa. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil, kata Rasulullah. Kemunculan Al-Mahdi nanti adalah ketika perselisihan begitu hebat bagi penguasa Mekah Madinah, artinya bagi kekuasaan Arab Saudi, waz zalazil, dan tahun-tahun gempa. Untuk saya ingatkan kembali, menyegarkan memori Bapak Ibu semua, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dibenarkan dan diyakini sama oleh seluruh sahabat, gempa tidaklah terjadi di suatu negeri, di suatu negara, melainkan negeri-negara itu sudah terang-terangan dalam melakukan maksiat. Sekarang peluang Arab Saudi gempa ada tidak? Kalau pernah terjadi di zaman para sahabat, ternyata pernah terjadi zaman Rasulullah, maka berarti akan terjadi lagi. Dan maksiat yang dibuat di Arab Saudi sekarang ini, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah mencukupi syarat untuk digoncang oleh Allah dengan gempa. Masa di Mekah ketemu, ketahuan, ditangkap pasangan LGBT sedang nikahan, acara syukuran nikahan di Mekah. Dan di Mekah pula diadakan konser musik terbuka di mana laki-laki wanita
joget-joget dan goyang-goyang bersama-sama sambil menenggak minuman-minuman khamar. Di Madinah juga sudah diadakan konser musik. Kan keterlaluan itu namanya. Kalau Mekah Madinah saja dinodai seperti itu, bagaimana dengan kota-kota yang lain? Kalau Arab yang lain jangan ditanya, memang sudah melebihi Bali. Akan tetapi Arab Saudi yang kelas Mekah Madinah ini loh, kalau sudah seperti ini kondisinya, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Allah akan datangkan bencana. Allah akan datangkan bencana. Sekarang di hotel-hotel, di mal-mal, di mana-mana wanita-wanita sudah biasa sekarang dipajang untuk menjadi resepsionis, untuk menjadi waiters, untuk menjadi dengan pakaian yang rambut semi terbuka dan ininya nampak suka hati saja. Ya, ya Allah ya Rabb, benar-benar sudah sangat berubahlah Arab Saudi hari ini. Wahai hamba-hamba Allah, dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dibuat sekarang ini termasuk diantaranya memalai rakyat sendiri dan para pendatang dengan pajak yang sangat ekstrim. Sehingga Bapak Syafi'i Antonio sendiri berkata, waktu kami hajian bareng kemarin, apa kata beliau, saya belum pernah menemukan ada pajak yang lebih jahat dan lebih gila di dunia ini melebihi Arab Saudi. Nah ini Bapak Ibu, hamba-hamba Allah kami muliakan, pajak itu sendiri, sebagaimana kita ketahui, hukumnya adalah sangat berat dalam Islam. Dan itu dibebankan di Arab Saudi kepada rakyat, kepada para pendatang. سوف يعلمون أننا نحن المسلمون.